di channel aku Pipit Syam. Kali ini aku nyobain kepiting dari PKU dan juga baby cuminya yang super pedes. Sekarang kita cobain yang kepitingnya dulu. Dalam sebok ini sih kepitingnya ada 1, 2 terus 3 kepiting. Terus isinya sendiri ada jagung di dalamnya. Oke, langsung aja kita tengok dulu. Kepitingnya ada 3 ya, 1, 2, 3 dan jagung. Untuk kepitingnya sendiri sih agak-agak mini ya. Mungkin sesuai juga sama harga. Soalnya kan seboknya ini harganya 25. Jadi sesuaikan juga sama kepitingnya. Kita cobain yang sausnya dulu. Sausnya tuh pedes-pedes manis. Enak rasanya, langsung makan di sini. Sekarang kita cobain yang capitnya. Karena nggak ada pemotong, langsung aja kita pakai gigi. Selagi gigiku masih kuat. Wih, dagingnya. Tengok dagingnya. Makan kepiting kayak gini. Enaknya nggak pakai nasi, langsung kepitingnya terus. Ini daging kepitingnya, cuy. Karena agak kecil, jadi kita harus agak hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati, nanti tangan bisa koyak. Nih dagingnya, manis. Yang aku suka, pertama kali makan sausnya aja, itu udah berasa enaknya dia tuh manis-manis, pedes. Tapi rasanya tuh berasa gitu, rasa saus padangnya tuh berasa. Biasanya kan kalau saus-saus padang gini rasanya tuh agak dominan manis ya kan. Biasanya kan rasanya tuh dominan manis daripada pedas. Kalau yang ini aku rasain lebih dominan yang pedas. Kita buka dulu cap isinya. Ini isinya, Bo. Karena agak kecil, jadi kita harus hati-hati ya. Enak. Tunggu terus. Sausnya sendiri itu udah meresap banget di dalamnya. Kita makan pakai sausnya. Enaknya, cuy. Enak. Kalau aku udah biasa makan kepiting tuh nggak pakai pukulan atau apa, langsung aja pakai gigi. Enak, Bo. Ini di kaki-kakinya biasanya juga ada isinya. Walaupun kecil, ada isinya. Enak kali sausnya tuh. Enak. Kepiting walaupun isi kecil gini, tapi isinya ada. Kalau udah biasa pakai gigi, kita tuh gampang untuk ngambil dagingnya walaupun di kaki kecil gini. Tinggal kita gigit, dorong dagingnya keluar. Ini gimana kalau kepitingnya pedes besar ya, lumayan. Mantap. Beneran sausnya tuh enak.
Dagingnya tuh bisa aku ambil. Men hati-hati karena dia kan agak-agak tajam. Jadi kita dan itu gampangnya tinggal digigit gini. Keluar dagingnya, kita dorong dia ke luar. Mantap. Wis. Campak dia, guys. Pecahkan pakai gigi. Wis. Daging ah. Kalian tengok daging ah. Wih, mantap. Ini daging manis dipakein saus yang pedas. Dar. Enak, woy. Ajar. Gue makan kepitingnya harus tega ya. Harus bersabar, harus tega untuk mendapatkan isi yang sesungguhnya. Ini mantap, woy. Wah. Agak sabar ya. Tapi dagingnya wih. Gak usah ditanya lah ya. Manis. Makan pakai sausnya. Kocok lagi sausnya. Daging. Mantap, ambil kaki es satu. Pokoknya harus tegel lah ya. Aku nih pedesan, soalnya nih beneran sausnya tuh pedes. Mantap, dorong kakinya. Maaf ya, ini antara pedes apa enak. Menurut aku sih kalau untuk kepiting sekecil ini aja lah harganya segitu ya, karena kita tahu lah harga kepiting berapa ya. Jadi aku 25.000 untuk seboknya ini 3 kepiting itu udah cocok lah. Dibilang mahal kali enggak, dibilang murah kali enggak. Jangan ngiler ya. Walaupun kepiting yang kecil gini, dagingnya bisa kita ragukan koyakan aja. Karena kalau untuk alamatnya sendiri di jalan Kartama, jadi deket sama rumah, jadi aku gampang untuk ordernya. Jadi buat kalian yang mau order, nanti aku kasih alamat Instagramnya, bisa langsung cek di Instagramnya, bisa langsung WA Instagramnya ya, langsung di WA aja. Mantap. Oke, kita sekarang karena kita udah nyobain kepitingnya, kita cobain yang jagungnya.
sausnya betulan enak. Sekarang kita cobain yang cuminya, digoyang dulu biar merata. Cuminya ini pedas juga, soalnya cumi cabai rawit. Kita tumpahkan aja, tumpahkan. Maaf ya. Oke, kita cobain dulu baby cuminya. Sama harga baby cuminya juga sebok ini harganya 25.000 ya. Tapi udah banyak nih isinya, dia lebih dari setengah takarannya. Lihat nih cabai rawitnya, masih ada yang belum halus. Kalian bayangkan aja pedesnya. Cobain yang kepiting cabai rawit. Baca bismillah dulu. Enak ini makan pakai kerupuk ya. Tapi nggak ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baby cuminya nih, baby cumi asin. Baru suap aja, satu suap aja udah pedes aja. Udah langsung meleleh. Ini cabai rawit sama cumi ya, sama besarnya. Mantap kali bah. Ini buat kalian yang suka kali, kalian tengok bibir aku udah bengkak, makin bengkak. Oke. Rasanya sendiri aku akuin, nggak bohong, nggak ngibul, nggak apalah, enak cuy. Sambelnya itu kayak sambal-sambal kita makan di rumah buatan mama. Kita mama siapa lah ya, buat mama. Mantap. Kepiting agak pedes, ini pedes. Terus ini orangnya nggak pelit ya, nasi cuminya, cabenya, banyak cong. Aku aja sampai nambah-nambah nih. Tapi cuminya nggak terlalu asin, jadi kita makan nggak enak, sambelnya nggak enak. Ini kayaknya aku nih bisa nih. Nah, saking nggak bohongnya aku betulnya, banyak aku makan. Ini pecah nih. Maklumin ya, ada wajah-wajah kucing, itu salah satu anggota keluarga. Cuminya oke, kayaknya ini udah, aku tuh udah menangis. Ini review aku untuk kepiting PKU. Jadi gak bohong ya, dua-duanya enak. Tapi aku gak nyobain yang cumi karena aku tuh pengen nyobain yang lain. Jadi aku nyobain yang kepiting sama yang baby cumi. Oke, ini pedes banget. Jadi kayaknya
Ini nggak habis bukan berarti nggak enak ya. Ini karena aku udah nggak sanggup, bibir aku rasanya ini semuanya udah pecah. Jadi sekian dulu video dari aku. Makasih untuk yang udah nonton, makasih yang udah like, makasih yang udah subscribe. Terus ya yang suka subscribe dan jangan lupa like, comment, and share. Jadi segini dulu video dari aku. Aku ucapin makasih. Assalamualaikum.